Mahkamah Konstitusi bakal melaporkan advokat Denny Indrayana ke organisasi advokat yang menaunginya. Hal itu disampaikan Hakim Saldi Isra usai putusan terkait gugatan sistem pemilu. Saldi Isra menyebut organisasi advokat Denny Indrayana yang bakal menilai ada atau tidaknya pelanggaran etik yang dilakukan Denny. Saldi Isra menambahkan MK tak melaporkan Denny ke polisi karena sudah ada laporan terkait hal tersebut. Di rapat permusyawaratan hakim sudah mengambil sikap bersama bahwa kami Mahkamah Konstitusi agar ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semua akan melaporkan Denny Indrayana ke organisasi advokat yang Denny Indrayana berada. Biar organisasi advokatnya yang menilai apakah yang dilakukan Denny Indrayana itu melanggar etik sebagai advokat atau tidak.